pernah naik kereta. Tahukah sobat bahwa ada BUMN yang memproduksi gerbong kereta api bernama Inka yang base campnya di Madiun? Tidak hanya digunakan di dalam negeri, produk PT Industri Kereta Api bahkan sudah beberapa kali diekspor ke luar negeri, di antaranya Filipina, Malaysia, Thailand, Bangladesh, dan yang lainnya. Seperti apa kinerja perusahaan ini? Mari kita saksikan Ngopi BUMN bersama Direktur Utama Inka, Bapak Budi Noviantoro. Mencoba untuk membantu pada saat itu, karena kan situasi pada saat itu belum ada namanya pabrik, itu mesinnya Dosan, bukan Cina. Dosan mesinnya dan berbangkas. Itu, karena pada saat itu belum ada. Kan tadi Bapak bilang ada kapasitas tambahan sekitar beberapa kereta kalau misalnya banyak lokomotif segala macam itu di Inka Madiun. Tapi kalau yang Emin, itu yang KRL itu, yang berbasis listrik itu di sana. Karena memang semuanya baru di sana, sistemnya baru. Nanti desain kita juga baru. Ke depan, kalau dulu pakai mild steel, sekarang stainless steel. Ke depan sudah pakai nanti aluminium. Bahan bakunya itu apakah dari Morowali atau dari AS atau dari mana, dan yang aluminium ini kan? Kalau nanti selesainya 2020, sedangkan Inalum itu rencananya yang 10 juta ton itu baru selesai nggak 2020, itu berarti bakal impor, Pak, aluminanya, atau bakal kayak dubes ya, embassy ya, Pak. Embassy, kemudian diplomat kita di luar negeri. Kalau dulu mungkin mereka tidak terlalu kita optimalkan ya, karena dulu itu mungkin kita masih koordinasi kurang bagus ya. Sekarang mungkin sudah sejak berapa ya, 5 tahun yang lalu, kawan-kawan kita yang ada di